kejam, Van. Apa yang salah denganku? Yang mulia, kalian berdua pingsan karena terkena senjata mereka. Sebelumnya, kita tidak punya harapan. Tapi, untungnya Garuda, Raja Kaum Burung, menyelamatkan kalian berdua. Garuda, kau telah menyelamatkan kami berdua dari senjata musuh yang sangat mematikan itu. Walau kita tidak punya hubungan, tapi kau telah menolong kami tanpa mengharapkan imbalan apapun. Wahai Tuan, anggaplah aku sebagai pelayanmu. Wahai keturunan Ragu, aku hanya punya satu permintaan. Selalu berhati-hatilah saat bertarung melawan orang yang menggunakan tipuan. Kau mengikuti jalan kebenaran. Karena iblis itu selalu menggunakan tipuan saat bertarung melawan orang seperti kalian. Dengan jalan kebenaran, kalian bisa memenangkan pertempuran itu. Walaupun para iblis selalu menggunakan tipuan saat bertarung, kalian harus tetap jujur. Jangan gunakan tipuan dimanapun kalian bertarung. Dengan kekejamannya, putra dari Kardu diubah menjadi anak panah dengan ilmu iblis yang digunakan. Tapi kita belum pernah bertemu sebelumnya. Wahai Garuda, katakanlah siapa dirimu. Putra Dasarata, kau adalah manusia yang agung. Saat ini kau telah terlibat dalam sebuah pertempuran. Dan ketika kau mulai berjaya nanti dan memenuhi tujuan dari reinkarnasimu, maka kau akan tahu kenapa aku melayanimu. Aku mohon izin darimu, Tuhan. Wahai Tuanku, tentara kita memohon izinmu untuk mengumumkan kemenangan kita. Kenapa kau melakukannya? Untuk apa kau membuat pengumuman itu di tengah malam sepi seperti ini? Apa kita sudah memenangkannya? Pertarungan antara aku dan Rahwana. Lalu apakah kita sudah mencapai tujuan? Tidak, Tuanku. Tujuan dari pengumuman kita bukan untuk menunjukkan keangkuhan kita. Keadaan Tuanku pasti membuat Dewi Sita dalam keadaan gelisah sekali. Tapi melalui pengumuman ini, kita bisa memberitahu Dewi Sita bahwa Tuanku baik-baik saja. Iya, Kakak. Ini satu-satunya cara untuk memberitahu Sita tentang keadaan tentara kita, agar Sita bisa merasa lega. Baiklah kalau begitu.